dibangun Soyamamoto kali ini. Kirimkan sebuah umpan lagi. Oh, mengarah tadi seperti kepada Kleberson. Kembali kita lihat pemirsa. Ya, Altabala. Dan kali ini kirimkan sebuah umpan lagi. Masih bisa dihalau lagi oleh Kleberson. Tekanan bertubi-tubi dari Persebaya. Dan kali ini langsung kali ini mengarah kepada Soyamamoto. Dinapek tadi dengan kecepatannya. Tapi Kleberson juga lebih cepat rupanya. Langsung dari Persebaya, Juninho lolos dia, Juninho. Lihat dulu tadi posisinya, sayang sekali. Meskipun pergerakan yang sudah sangat baik dilakukan oleh Higor Vidal. Iya, itu di jalurnya larinya Higor memang. Tapi iya. Kleberson interceptnya juga sangat baik tadi. Higor Vidal kembali bisa kita lihat. Bola keluar, lagi-lagi lempar ke dalam untuk Persebaya. Belum terlihat tusukan dari Novian Dakpasa yang pada Fahrudin. Hati-hati Fahrudin. Kali ini Kleberson. Hati-hati. Grogi juga Kleberson. Iya, hati-hati. Gol ya. Tidak terburu-buru pastinya. Iya, bisa ngatur tempo ini. Ini satu serangan kembali kita lihat Novian Dani. Pelanggaran tadi Kleberson. Hati-hati Kleberson. Kecepatan dari Ahmad Novian Dani. Telah menerima umpan sundulan, kita lihat bagaimana kecepatan dan jadi Kleberson berpikir 50-50 dan bola kena tangan Novian Dani, itu yang membuat dia protes ya. Tapi wasit menganggap dia mengangkat kaki terlalu tinggi. Betul. Itu pelanggarannya, itu dia jarak yang cukup ideal kali ini untuk bisa dapatkan lagi Novian Dani. Baik sekali. Terkena, memantul lagi rupanya bola kepada Randy Oscario. Harus dibuang dulu ini karena ada pemain Madura yang kayaknya kram perutnya nih kena. Iya. Reva Adi ya, Bungkus. Iya, karena tendangan bola tadi mengenai bagian perut Reva Adi sepertinya. Iya, sepertinya masih baik-baik saja. Pemirsa jangan lupa ya, paket nonton Liga Inggris musim ini ada diskon ya. Dapatkan di pembelian pertama hanya 39.000 saja, kamu tuh bisa nonton semua pertandingan Liga Inggris plus semua tontonan di video. Jadi tunggu apa lagi? Ayo sekarang berlangganan karena promo diskon. Apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi? Sebuah drama ini, sebuah drama. Kleberson tampaknya mencetak gol penyama kedudukan. Kita akan lihat bagaimana di menit-menit akhir dalam perpanjangan atau tambahan waktu mampu mencetak gol. Sepertinya dari sepak pojok, nanti kita akan lihat dalam tangan ulang bagaimana gol yang dicetak oleh Kleberson. Terlepas dari kawalan Supriyadi tadi, Bungkus. Iya, dia berada di posisi yang tepat, reaksinya paling cepat. Itu yang membuat Kleberson bisa memanfaatkan bola mantul dari sundulan tadi. Supriyadi mungkin tidak mengira bola akan jatuh di depan dia, dan Kleberson yang bereaksi lebih dulu, lebih cepat. Ini dia pemain belakang yang saya bilang sangat ngotot, sangat gigih. Hari ini dia mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan. Ya, sangat.